sahabat timnas Indonesia. Apa kabar kalian hari ini? Saya doakan kalian selalu sehat dan selalu dimudahkan rezekinya. Amin. Berita terbaru hari ini, PSSI tak sejalan dengan Sintayong terkait penyertaan pemain luar negeri di skuad timnas U23 Indonesia untuk ajang Piala AFF 2020 usia 23. Namun sebelum lanjut ke pembahasan, jangan lupa subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan informasi menarik seputar timnas Indonesia. Kalau sudah, mari kita lanjut ke pembahasan. Timnas U23 Indonesia akan mengikuti Piala AFF U23 pada 14-26 Februari mendatang di Kamboja. Skuad Garuda Muda berstatus juara bertahan. Mereka tergabung di grup B bersama Malaysia, Myanmar, dan Laos. Sebelum terjun di ajang tersebut, Timnas U23 Indonesia bahkan melakukan persiapan termasuk menjalani uji coba. Pertandingan persahabatan itu sudah masuk program Sintayong dan akan kemungkinan dilakoni Timnas U23 pada FIFA Matchday Januari ini. Sejauh ini Bangladesh menjadi opsi terdepan sebagai calon lawan Indonesia di FIFA Matchday. Namun Bangladesh dipastikan batal menjadi lawan Indonesia. Vaksinasi COVID-19 menjadi salah satu alasan utamanya. Alhasil siapa lawan Indonesia belum bisa ditentukan. Pertandingan itu menjadi bagian program pelatih Sintayong untuk persiapan Piala AFF U23, ucapnya. Sintayong akan berangkat ke Bali pada 13 Januari 2022 untuk melihat anak-anak yang bermain di Liga 1. Semoga Sintayong mendapatkan pemain yang terbaik, ucap Yunus Nusi. Yunus Nusi berharap timnas U23 Indonesia nantinya tak cuma diperkuat pemain lokal, tetapi pemain yang berkarir di luar negeri juga disertakan. Sebab Yunus Nusi melihat bahwa timnas U23 Indonesia berpeluang mempertahankan gelar juara Piala AFF U23. Semoga anak-anak yang bermain di luar negeri bisa tampil juga di Kamboja. Kami mempunyai peluang besar untuk juara Piala AFF U23, tutur Yunus Nusi. Keinginan Yunus Nusi soal pemain luar negeri memperkuat Indonesia di Piala AFF U23 bertentangan dengan keputusan Sintayong. Pelatih asal Korea itu sudah memastikan tidak akan memanggil 4 pemain luar negeri dalam pertandingan itu, yakni Egy Maulana Fikri, Witan Sulaiman, Elgan Baggott, dan Asnawi Mualaf. Saat ini mereka tidak dipanggil dan fokus ke tim masing-masing, ujar Sintayong. AFF U23 fokus pada pemain muda yang tampil di Indonesia. Saya akan mempersiapkan diri untuk menang, kata Sintayong. Bagaimana pendapat kalian? Admin tunggu komentar kalian di kolom komentar. Sampai jumpa dan salam olahraga.